Ya pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesni Darharis menuturkan penguatan kapasitas pada PKK Desa dan BPD menjadi sangat penting dilaksanakan untuk mempercepat, memudahkan, dan memprogram pembangunan di desanya masing-masing, khususnya dalam mengoptimalkan keuangan yang aman. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan pelatihan yang diadakan di Jen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hesni Darharis menghadiri sekaligus menjadi narasumber kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri di sebuah hotel di Jambi Senin 13 November 2023. Dalam kesempatan tersebut, Hesni Darharis memberikan wejangan terkait penguatan kapasitas, khususnya bagi pengurus PKK desa, maupun kepala desa dan sekretaris desa, serta badan permusyawaratan desa atau BPD, yang hadir dalam kegiatan tersebut sebanyak 128 orang peserta. Usai kegiatan, Hesni Darharis mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting untuk dilaksanakan dalam rangka mempercepat dan memudahkan mereka dalam menjalankan program pembangunan di desanya masing-masing, melalui ilmu yang sudah diajarkan dan dilatih oleh pihak kementerian. Hesni Dar berharap melalui pelatihan ini, peserta semakin memahami terkait strategi-strategi dalam mensukseskan pembangunan desa dengan perencanaan yang matang, khususnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang optimal, aman dan tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Tadi ada perencanaan, kemudian penganggaran. Nah ini selama ini kadang-kadang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa itu kadang-kadang itu tidak paham, kadang-kadang tidak dilibatkan oleh kepala desa. Nah dengan adanya pelatihan ini saya yakin mereka sudah saling paham. Ibu Kadesnya paham, Pak Kadesnya juga berani memberikan anggaran karena Ibu Kadesnya sudah bisa mengelola seperti itu. Karena banyak hal penting seperti stunting, posyandu, kemudian ya kemiskinan sistem yang justru sangat butuh kerjanya ibu-ibu tim PKK. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.